Neng, tanda, keluar keluar. Bentar bang, beres beresin piring dulu. Ah, udah gak usah pakai sendal deh. Kurangan gua. Oh, mau cepet cepetan ini. Ya udah deh, hati hati deh bang. Jangan sampai salah muka lu lagi di EKTP. Ntar salah lagi, lama lagi bikinnya tuh EKTP. Ya, lu salam. Tahu rupanya nih biasa lockdown ini Lim Pak RT diteror warga mulu soal BLT. Ya bagus, emang di sini kita dapat apa BLT? Anak kontrakan kayak kita mana dapat Salim? Kan kita punya KTP sini, lo kalo dapat bisa jadi kita belum berkeluarga ya. Ya RT lain pada dapat. Lumayan. Ngapain nih anak kontrakan ini orang pada ngumpul? Ini Pok, kita lagi ngomongin BLT. Kita kagak dapet di sini. Lah, emang lu gak pada dapet? Kagak. Lah, kok bisa? Anak kontrakan di kontrakan gua aja pada dapet semua. Pasti itu mah dimakan sama Pok Rani. Apalagi tadi noh, lihat si Bang Mamat udah jalan ke kelurahan. Kayaknya ambil BLT tuh. Emang begitu Pok? Lah iya. Apalagi bisa aja lah, soalnya si Bang Mama tuh sama si Porani deket sama Pak RT, bener gak? Oh, ya kan? Pasti jatah lu berdua tuh diambil sama mereka berdua. Jangan fitnah deh, Pok. Nah, terserah lu dah, Jang, Lim. Pokoknya lu mendingan pindah ke kontrakan gua. Udah dapat sembako, dapat BLT. Ya. Lu tak tegur aja tuh Porani sama si Bang Mama, ya. Deh, ayo pergi dulu ya. Ya. Dapet. Tahu Lim. Oke, ngapain berdua? Sudah sama tiar bebas kita negara. Ti, masa jatah BLT kita dikebiri sama koran sama Bang Mamat? Maksudnya apa sih? Itu Ti, bantuan dari pemerintah BLT anak kontrakan Poindun pernah dapat. Sekarang anak kontrakan Porani Bang Mamat nggak dapat karena jatahnya diambil sama mereka. Waduh, parah lo berdua. Jangan asal fitnah. Kalau Porani tahu, bisa marah dia difitnah. Oh, Bang Mama. Jangan benar kata Pak Hindun. Bang Mama, Bang Mama, Bang Mama, Bang Mama. Siap-siap, Lem, Lem. Mau buru-buru, mau kekurahan. Ntar mampir ya. Oh, siap-siap, siap. Oke, siap. Jangan-jangan nih. Bisa jadi ya. Iya. Tadi pagi-pagi Babe kekeluhan mau ngapain ya? Babe lu mau ngambil EKTP, EKTP-nya baru jadi, udah berbulan-bulan itu EKTP padahal. Lah, kirain mau ngambil BLT-nya kayak orang-orang. Yah, Nyama kadang-kadang gak mikirin BLT, Jak. Nyama Babe udah tahu orang banyak yang lebih susah dari kita. Anak kontrakan juga pada gak dapet. Nyah, janji nih, udah janji sama Babe lu, kalau kita dapat 2 bulan itu buat anak kontrakan. Kan dapat 3 bulan, 2 bulan ini buat mereka, 50 ribuan per pintu. Kasian mereka gak pada dapet. Lah, kok gak dapetnya? Kan mereka kan juga orang sini dan juga KTP-nya kan juga di sini. Mereka kan rata-rata nggak berkeluarga, Jak. Dan mereka tuh kadang-kadang datanya double. Itu tahu sendiri kependudukan kita itu data double sana, data double sini. Jadi anak kontrakan itu kadang punya data Jakarta, punya juga data di kampung. Jadi ya gitu, padahal nggak dapet. Udah lah, nggak usah ngomongin BLT. Nya mau gosok dulu ya. Ya udah deh. Nya BLT apaan sih, Nya? Lu bener tuh yang dapet BLT-nya. Lalu mana kecil, sebaik nanya. Belajar aja yang pintar, belajar jadi dokter. Mana lo? Manner bener kayak ondel-ondel. Mau pergi sama cowok gue, menjemput. Manner memang kita berdua. Males banget. Iya, kali cowok lo selingkuh kali. Sembarangan kalau ngomong lo. Iya, kali selingkuh. Eh, masih pada ngumpul lo. Lin, kenapa pagi-pagi lo manggil gue? Enak nih, dapet duit BLT. BLT? Iya dong. Nah iya bang, kata poin lu itu ke kelurahan ambil BLT. Bang BLT Jang, EKTP Jang, mau ngambil. Gua karena dari pagi gua bisa kesini lagi, karena dipanggil Salim tadi. Gini Bang Mamat, tadi itu poin lu datang kesini, ngejelasin. Katanya tuh anak-anak kontrakan dia udah dapet jatah BLT. Nah, jatah kontrakan kita-kita ini, itu diambil sama Bang Mamat sama Porani. Di fitnah begitu sama Pak Hindun? Iya. Nah, dia maka tuh Pak Hindun gue di fitnah. Bisa begitu gue. Bener bang, kayak gak dapet nih.
boro-boro dapet, Lim. Gua tahu banget, Lim, bini gua. Dia gak bakal makan hak orang lain, Lim. Lu ngerti, Lim? Ngerti. Ya, kalau gak dapet, maaf saya, Bang. Tapi jangan bilangin ke Ani masalah ini. Oh, gitu. Ya, gua paling masalah poinin aja, karena dia kan bermuka dua tuh orang tuh. Sebuah kemarin tuh, beli fitnah lagi. Iya, Bang. Jangan bawa-bawa kita, ya. Iya, kita kan gak tahu apa-apa, Bang. Yaudah, gue jalan lagi nih ya. Nah, akhirnya keluar juga nih daftar penerima BLT. Gue sampein dulu dah ke warga, biar gue gak diteror warga. Dia disini aja deh, kamu main apa? Aku main nonton Jalan Ranita nih, seru. Ini bocah pada main HP aja. Jak, nyalu mana nih? Itu lagi ada di dalam, lagi gosok. Panggil coba. Nyak, nyak. Ada Po Indun nih. Ndun, kenapa Ndun? Ya sini, Po. Biasa, Po. Ayo mau ngobrol-ngobrol aja. Iya. Gak enak gua kalau diobrolin elu. Ayo minjem duit, Po. Baru 1 juta aja, Po. Ayo pusing. Anak kontrakan pada komplain. Air mati. Itu mau ayo pakai, Po, buat benerin sofa. Ini ya, Ndun. Lu minjem sama gua aja 2 juta kan kemarin. Lu baru bayar 1,5, sisa 1 lagi cicilan. Lu ngutang lagi 1 juta. Nah, ini ntar lu bayar lagi, ini cuma 1 juta. 500 lagi lu sisain. Pinter-pinteran lu. Kayak diatur sedemikian rupa gitu. Ya Allah, Po. Masa pinteran ayah sih ketimbang Po? Po kan udah baik, cantik. Ayah doain deh biar kontrakannya laris manis. Ditambah lagi biar punya adik tuh si sejakanya. Ya. Ini gue kasih lu nih karena kesian ya sama lu. Karena kontrakan lu lagi sepi kan. Ada orang corona meninggal di kontrakan lu. Ditutup kan sama Pak RT, di lockdown tuh kontrakan lu. Nah, ini gue kasih karena itu nih. Karena itu puji-puji lu dah. Nah maka itu, Po. Aneh punya apa namanya kontrakan 15 pintu. Tinggal 4 pintu, Po. Bayangin, Po. Ya nah, namanya kasihan, roda po. Berputar terus. Ya makanya pinjemin deh, Po. Ayo, Po. Ya tunggu sini deh. Berapa duit? 1 juta. Cepetan, Po. Ayo tunggu di mari nih. Nih, 1 juta nih. Iya, Po, makasih. Langsung lunas nih. Iya, Po, tenang jangan aja. Jangan lu tinggal gope, minjem lagi, tinggal gope, ya, minjem lagi. Bisa-bisaan lu aja dah. Nih, Po, ayo pergi dulu ya, Po. Makasih, Po. Iya. Itu tadi, Po Hindun ngapain ya? Biasalah, tukang ngutang dia itu. Tonjokan udang itu. Eh, Bang Mamat. Sini, Bang Mamat. Kenapa sih kesel gitu? Kita difitnah, Neng. Fitnah apaan? Itu kita disangkain ngambil uang BLT anak kontrakan. Waduh, sama siapa? Nyasar si Indun tuh. Wah, bener-bener si Indun. Barusan dia minjem duit di sini 1 juta. Muji-muji aye, Bang. Lo kasih segala... tuh. Ayah cantik, ayah apalah, segala macam dia puji gua. Buset, lo kasih tuh? Iya. Lah dia punya utang, kemarin sisanya 500, belum dibalikin gitu. Tahu dah tuh orang, pinter banget ngerayunya, Bang. Sampai kayak dihipnotis. Tapi dia pinter begitu, beneran. Beneran. Jadi paling dia masih belum jauh tuh, ayo kita susulin dah. Kurang ajar tuh si Indun. Ini si Indun, pasti dia masih di sini nih. Indun! Don. Apa, Pak? Bener-bener lu ya. Enak aja lu main fitnah. Lu ngomong apa mana kontrakan? Manis di depan, di belakang lu ngomongin gue lu. Ayo enggak ngomong apa-apa, Po. Emang ayo ngomong apaan? Eh, Ndun, lu jangan bohong lu. Anak kontrakan udah pernah ngomong sama gue. Beneran, Po. Ayo enggak ngomong apa-apa. Bang Mamat jangan fitnah dong. Ah, gue lebih percaya laki gue lah. Daripada lu, mana sini uangnya 1 juta? Udah ya ngutang ngomongin orang lagi. Ya Allah, Po. Ini kan ayo baru minjem. Ini mah utang pun juga ayo balik. Enggak, mana uang gue yang 1 juta sini? Tapi itu enggak ada hubungannya sama kita pindah lagi. Kita taruh di form. Udah mana enggak? Mana enggak ada pinjam min juga. Ada apa nih Porani? Poin dong. Jauh udah pernah teriak-teriak. Gini nih Pak RT nih. Kita berdua di pit sama Poin dong. Sangka kita ngambil uang BLT anak-anak kontrakan itu. Bener gitu Poin dong. Parah banget kan nih emang. Ya main fitnah-fitnah aja kita aja belum tentu dapat kan Pak RT. Bener. Om Pak RT, ayo mana berani sih fitnah-fitnah kayak gitu. Sumpah deh.
Ah, tuh berani sumpah-sumpahan lagi nih. Ya udah kalau kepada ngaku, biarin BRT-nya kepada saya kasih gimana? Eh, jangan kayak gitu dong Pak RT. Ayo kan cuma bercanda main-main doang. Anak kontrakannya aja pada percaya sama Ayo Pak RT. Lu bilang main-main. Dia pokoknya balikin aja duitku 1 juta sini. Balikin mana? Orang ini pakai bilang main-main lagi main duit 1 juta. Ayo balikin tuh uangnya. Ayo jadi dapat kan BLT-nya Pak RT? Udah nih, BLT buat Pak Indun. Alhamdulillah dapat juga enggak jadi ngutang. Hampir semua warga kita udah pada dapat, yang nggak dapat itu yang datanya double. Nah kalau masalah anak kontrakan, emang semua anak kontrakan nggak ada yang dapat. Gitu Pak RT. Iya. Gitu. Ya udah deh, pokoknya saya mah udah niat mau ngasih anak kontrakan 50.000 udah per pintu Pak RT. Iya sama Ayu juga Pak RT. Ah bohong lu pasti. Nggak percaya tanya tuh anak kontrakan. Gua percaya bu deh Pak. Bagi-bagiin duit ke orang kontrakan. Bener ya? Makasih ya, Jack. Oh ya udah, main pergi dulu ya. Ya. Lupa lagi. Batur, Bang. Ya juga orangnya ya. Iya. BLT belum cair, kita udah bisa duit. Mantap. Ya, kita bagiin sini aja. Roji ini mahal. Ya, kata Roji, yang berdua aja. Wah, malam ini lo. Lu tahu sendiri sih Roji orangnya gimana, licik juga. Iya sih, 11-12 sama lu. Terus si Ati gimana? Nah, kita Ati, kita bagi-bagi. Gua 20.000, lu 20.000, Ati 10.000 aja. Kan Ati mah cewek, pintar nyimpen duit. Menabung ya? Iyalah. Ngapain gue ya? Kan tadi gua dapat duit, jatah BLT dari Mulani 200.000. Kan si Roji pulang kampung nih. Tadi udah gua telepon, jatah dia katanya dibagi-bagi. Nih duit dari Roji. Tumben nih Roji baik, beneran ya? Iya, tapi diam-diam lo kalau dia udah kesini. Iya Ti, jangan bilang-bilang. Iya, kan jarang-jarang dia jadi orang baik. Iya sih, udah gua masuk dulu ke dalam ya. Gua boleh ikut? Kagak. Enak ya Lim? Enak.